Gak usah khawatir ya, apakah satu ekor diantar, oke? Diantar dan pengantaran untuk... Oke, selamat pagi dan menjelang siang ya. Hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 22 Mei 2024 ya. Berarti H-25 ya. H-25 8. Ya, betul. H-25 menjelang Idul Kurban 2024 ya. 1445 Hijriah. Untuk konten kali ini saya akan mereview domba-domba premium ya, domba-domba premium, domba-domba favorit untuk para sahibul kurban ya, domba Garut kelas kontes, insya Allah harganya ekonomis ya, insya Allah harganya ekonomis dan masih terjangkau di kantong ya, oke? Dan di belakang saya ini ada yang paling ekonomis nih, tapi warnanya warna unik, warna merah ya, warna merah atau warna coklat, ini dengan bobot sekitar 70-75 kg ya. Ini domba unik ya, unik, warna unik, jarang ya. Ini di harga sekitar 7,5 juta. Oke, udah pre-ongkir, perawatan. Pre-ongkirnya sejabodetabek kota ya, sejabodetabek kota. Jadi yang di Tangerang, di Depok, Jakarta. Gak usah khawatir ya, apakah satu ekor diantar. Oke, diantar. Dan pengantaran untuk... Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang itu insya Allah kita akan ini kan hari H-2 ya. H-2 berarti bertepatan di hari Sabtu ya. Kalau nggak salah Idul Adha itu hari Senin ya. Oke, okay? Jatuhnya. Dan bagi yang belum tahu alamat saya di Cibeduk Tapos, Ciawi, Bogor. Sekali lagi saya ucapkan, sekali lagi saya katakan, saya di Bogor ya, di Bogor tepatnya Cibeduk Tapos, Ciawi, Bogor. Bagi yang belum tahu rutenya, silakan tinggal diklik di Google Map di Bilincik Farm, oke? Dan bagi yang mau lihat-lihat sampel yang udah sold out atau yang masih ready, silakan bisa dicek di Instagram Bilincik Farm, TikTok Bilincik Farm ya, dan Facebook Bilincik New, oke? Di situ. Dan saya sarankan bagi yang bertransaksi online, harap lebih teliti ya. Karena di musim-musim kurban seperti ini, selalu ada aja oknum yang memanfaatkan keadaan untuk hal-hal yang negatif. Oke, mudah-mudahan para calon sahibul kurban selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Next, kita lanjut ke dombanya. Nah, ini dia nih. Yang ini dulu deh. Lihat, nih. Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah ya. Ini pada Allah, dengan kekuasaan Allah, domba seganteng ini ya, sehat, bersih ya, tuh rapi ya. Oke, ini bobot sekitar 75-80 ya. Oke, ini 75-80, insya Allah ini saya open price di 9 juta nego, oke, okay. Udah pre ongkir perawatan dan pengiriman, oke, okay. Bro, hey, tuh, ya, pre ongkir perawatan dan pengiriman, ini sangat agresif karena ini memang masih dipakai ya, masih dipakai, saya nggak berani deket-deket ya, karena memang agresif, berbahaya ya, jadi tuh, memang sangat sehat dombanya ya, tuh sangat sehat, insya Allah ya. Ini di 9 juta nego ya. Saya katakan 9 juta nego dengan bobot sekitar 80-an ya. Ya takutnya ini 77-80 lah. Oke, 77-80 berarti ini kalau di kontes maksudnya kelas A. Oke. Ini di kelas A ya. Di kelas A tuh lihat. Mata hitam, kaki-kaki hitam semua, oke. Dan di ekor ada hitamnya. Buah-buah jakar ada hitamnya, semua mulut hitam. Oke. Ini warna favorit ya, yang salah satunya dinamakan domba kibasi, ini seperti ini ya, warna kibasi. Oke, okay, yuk. Next, ini ada yang ganteng lagi nih. Tuh, ganteng. Ini di bobot sekitar 70-75 kg. Oke, okay. Nah, manja banget. Masya Allah, ya.
sehat, bersih, ya, rapi, terawat. Insya Allah kita akan rawat sampai pas pengantaran nanti. Insya Allah dombanya kita jaga ya di kesehatannya. Ini seperti ini memang dombanya manja ya, tuh familiar. Cuma kalau domba-domba seperti ini saya sarankan jangan terlalu dekat, didekatkan sama anak kecil ya. Oke. Dan pas pengantaran nanti insya Allah kita akan turunkan tenaga profesional dari kru kita ya untuk penyimpanan, untuk pengikatan ya di daerah, di tempat-tempat customer kita atau para sahibul kurban kita ya. Insya Allah aman ya. Oke. Ini saya open price di harga 8,5 juta ya. Oke, 8,5 juta silakan. Oke. Ada yang net, ada yang bisa nego. Oke. Jadi silakan bagi yang mau online tinggal dihubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di layar handphone Anda atau layar kaca Anda di sebelah kiri pojok. Oke. Dan kalau yang mau datang langsung silakan, itu sangat lebih bagus datang langsung ke kandang kita ya, sambil jalan-jalan ke puncak mampir ke sini ya. Oke, biar pahalanya bertambah, dapat pahala jalan ke sini, silaturahminya dapat. Oke. Dan insya Allah aman. Ada lagi yang favorit nih, satu lagi nih warna favorit ya, salah satu warna favorit nih, lebih ganteng. Wow, ini bobotnya sekitar 70-an ya, karena memang belum full ya, belum full, ini sekitar 70-an. Oke. Sekitar 70-an nih, sangat ganteng ya, karismatik ya, berwibawa. Lihat Om Yoknya ya. Sebenarnya domba-domba seperti ini bisa menggambarkan karakter seseorang yang punya ya, atau para sahibul kurbannya. Oke. Sisihkan harta Anda dengan berbagi, dengan cara berkurban. Oke. Ya. Kenapa saya sarankan dengan domba-domba seperti ini ya? Jadi biar kurban Anda terasa ya, ada rasanya. Oke, ada rasanya. Ya. Jadi bukan hanya oh kata kurban, tapi terasa ya, terasa. Oke. Banyak yang bilang, "Ah, kurban ngapain sama yang bagus-bagus? Yang penting kita kurban." Oke, tapi lebih abdol, lebih bagus domba yang ganteng, domba yang gagah ya, yang gagah, sehat, gemuk. Oke. Nah, ini domba ini saya open di 10 juta rupiah. Oke. 10 juta rupiah. Ini dibobot 70-an. Oke. Silakan ya. Ada yang dibobot 775 di 8,5 juta. Ini di 70 tapi harganya tinggi. Kenapa? Anda bisa rasakan sendiri sensasinya. Ini berkarisma ya. Oke. Yuk. Tuh, mantap, masya Allah. Oke. Siapapun yang minang domba ini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya ya, yang berniatan punya mau kurban domba ini. Oke. Yuk. Masih banyak stok lain. Masih banyak stok lain di kandang, silakan bisa Anda pilih langsung di kandang ya. Dan domba ini sangat familiar. Oke, tuh. Ganteng, masya Allah ya. Bersih. Ya. Bersih. Oke. Oh, makanya jangan sampai lepas ya. Itu tadi lepas ya. Tadi lepas. Jadi sangat tolong berhati-hati ya. Jangan sampai lengah. Oke. Cuma insya Allah aman karena kita udah terbiasa. Kita berdiri dari tahun 2014 ya. Sampai sekarang 2024. Berarti udah 10 tahun insya Allah kita udah berpengalaman untuk menangani domba-domba yang seperti ini. Mau ternak bisa ya. Ini buat pejantan bagus, buat kurban istimewa. Oke. Dan buat pejantan insya Allah bibit-bibitnya ntar anak-anaknya juga bagus ya. Usahakan kalau mau mulai ternak dari yang terbaik.
Karena yang terbaik pun belum tentu hasilnya baik. Oke. Jadi usahakan yang terbaik buat diri kita sendiri dulu, baru kita bisa berbuat untuk orang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share juga ke teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat ini untuk menentukan pilihan hewan kurban Anda. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.